Shalom Mitra Kids. Apa kabar adik-adik? Kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini kakak gak sendiri. Ada kakak satu lagi dan ada juga teman-teman kita ya adik-adik. Sekarang kita mau beribadah. Kita mau satukan hati. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami saat ini berada, dan kami merasakan sukacita, keceriaan yang luar biasa dari Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai, semua kami boleh merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Kita mau jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Bersama
Seseorang yang ditaruh oleh ikan yang besar, namanya adalah Nabi Yunus. Mengapa ya Nabi Yunus sampai ditelan oleh ikan yang besar? Mari kita saksikan kisah selanjutnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, dan dari mana engkau datang, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu."
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada-Mu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu 1 hari perjalanan jauhnya, lalu berseru, "40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan." Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, "Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa." Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu, atas perintah raja dan pembesarnya, "Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya." Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Itu dia kisahnya adik-adik. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan rindu supaya kota Niniwe bertobat lewat pemberitaan Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus bukan pergi ke kota Niniwe, tetapi dia melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Di tengah laut, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus mengalami goncangan yang besar. Dan Yunus dilempar ke dalam laut yang besar. Dan di laut itu Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Dan Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan karena dia masih hidup. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada Yunus. Lewat penentuan Tuhan,
ikan yang besar itu membawa Yunus ke darat dan memuntahkan dia. Dan Yunus kembali mendengar suara Tuhan untuk dia kembali pergi ke kota Niniwe, memberitakan tentang pertobatan kota Niniwe. Dari kisah Yunus, kita belajar bahwa Tuhan melihat Yunus meskipun dia melarikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Maha melihat. Tuhan melihat apa saja yang adik-adik lakukan. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk ayat hafalan hari ini, kita ambil di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Sekali lagi, Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang melihat kami apapun keadaan kami. Engkau tahu setiap kami anak-anak-Mu mau hidup benar di depan Tuhan, mau mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Ajar kami untuk dengar-dengaran, baik kepada orang tua yang mengajar kami di rumah, kepada guru kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami berterima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.